KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Riau, Andi Putra. Penangkapan Bupati Kuan Sing diduga terkait suap perizinan perkebunan. Bupati Andi Putra ditangkap petugas KPK di kantor pemerintah Kabupaten Kuan Sing Riau Selasa pagi dalam operasi tangkap tangan. Selain Andi Putra, KPK juga menangkap 8 orang lainnya termasuk ajudan bupati. Bupati Kuan Sing Andi Putra bersama sejumlah orang lainnya diduga terlibat dugaan korupsi perizinan perkebunan. Hingga kini penyidik KPK masih diperiksa dan didalami. Tangkap tangan oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuan Sing. Sejauh ini ada sekitar 8 orang yang diamankan oleh tim KPK, di antaranya adalah Bupati Kuan Sing, kemudian ajudan dan beberapa pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, adanya penerimaan dan pemberian sejumlah janji atau hadiah oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan perkebunan di Kuantan.